Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Great. All of you are fine and also your family. And here Miss Wiji is also fine too. Thank you. Well students, today we will begin our class especially English class on chapter 6, we love what we do. But before doing it, please pray by yourself. Let's pray. Finish. Thank you. On chapter 6, here we will study how to identify atau mengidentifikasi To criticize, mengkritik, dan to praise atau memuji. We love what we do. Di sini artinya kita menyukai apa yang kita kerjakan. Jadi, hal ini akan berkaitan dengan masalah pekerjaan atau profesi. Di sini kita juga akan belajar tentang. Perbedaan dalam penggunaan simple present tense yang digunakan to be atau bentuk kata kerja verb verb satu verb berakhir dengan s atau es. But before continuing our lesson, I will read the conversation here. In an English class, you can also read and repeat after me. Good morning. Good morning, Miss Mutia. Today, we are going to learn about job and profession. Penny, what does your father do? My father is a farmer. He plants and grows rice. That's great. How about you, Dayu? What does your father do? He is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. That's wonderful. Lisa, how about your mother? What does your what does she do? She is a housewife. She takes a good care of us and our house. That's excellent. What does your mother do, Udin? She is a surgeon. She performs operations on her patients. That is excellent. What about you, Edo? What do you do? I am a student. That's good. Now, do you want to know what your other friends parents do? Yes, we do. Oke, okay, anak-anak, kita kembali ke percakapan yang terjadi antara Miss Mutia dan murid-muridnya yang berada pada mata pelajaran Bahasa Inggris, nah, kita perhatikan, kita terjemahkan satu persatu sehingga kalian bisa paham artinya. Selamat pagi, selamat pagi Miss Mutia. Today, hari ini kita akan belajar mengenai job, pekerjaan, dan profession, juga profesi, atau juga bisa pekerjaan. Jadi job dan profession itu similar meaning atau uh, sinonim. Benny, what does your father do? Apa yang ayahmu kerjakan? Apa pekerjaan ayahmu? Oh, my father is a farmer. Dia adalah seorang petani. Kita belajar di sini My father is a farmer. Miss Wiji beri tanda merah dan biru. Kita perhatikan untuk membedakan penggunaannya. Ya. My father, ayahku, itu kan laki-laki. Jadi tubenya is Mengapa pakai is karena a farmer adalah seorang petani berarti termasuk kata benda. Kalau menggunakan kata benda jadi menggunakan to be. Berikutnya. Petani itu ngapain? He plants and grows rice. Dia menanam dan menumbuhkan, merawat menjaga ya padi. Nah, kita lihat di sini he plants and grows rice. Dia menanam dan merawat padi. Di sini karena dia laki-laki, bentuknya simple present tense jadi menggunakan plants ada s-nya. grows ada s-nya tidak menggunakan to be di sini tidak menggunakan to be karena ini langsung kata kerja yang berakhiran dengan s plans grows that's great how about you dayu what does your father do bagaimana dengan kamu dayu what does your father do apa yang dikerjakan oleh ayahmu He is a teacher. Dia adalah seorang guru. Menggunakan is karena di belakangnya diikuti oleh kata benda a teacher. Kata benda, pekerjaan juga bisa. ya. A teacher, a farmer. Nah, kalau guru di sini, he teaches mathematics in the junior high school. Dia mengajar matematika di SMP. Lihat perbedaannya, "He is a teacher." Dia adalah seorang guru. Pekerjaannya, dia teach tambah "is". Dia mengajar matematika di SMP. That's wonderful. Wow, bagus. Lisa, how about your mother? What does she do? Bagaimana dengan ibumu? Apa yang dia kerjakan? Atau pekerjaan ibumu apa? Lisa menjawab, "She is a housewife." Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Kalau pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, di sini si is menggunakan to be. Nah, apa yang dilakukan ibunya Lisa sebagai ibu rumah tangga? She takes a good care of us and our house. Menggunakan akhiran s. Dia takes menjaga, merawat kami dan rumah kami. Ya, kalau di sini ini kalau di atas itu menggunakan to be karena diikuti oleh kata benda atau pekerjaan. Kalau di bawahnya karena ini kata kerja jadi tidak menggunakan to be tapi berakhiran dengan s. That's excellent. Wow, bagus sekali. What does your mother do, Udin? Apa yang dilakukan oleh ibumu, Udin? She is a surgeon. Dia adalah seorang ahli bedah. Nah, ahli bedah berarti pekerjaan juga, jadi menggunakan is atau to be. Nah, apa yang dilakukan oleh ahli bedah? She performs operations on her patients. Dia melakukan operasi pada pasien-pasiennya. Nah, kalau di sini she is menggunakan to be, kalau di sini she performs berakhiran dengan s uh, kata kerja. Ya, jadi kalian harus paham perbedaan penggunaan penggunaan to be dan kata kerja that is excellent what about you edo what do you do bagaimana denganmu edo what do you do apa yang kamu kerjakan apa pekerjaanmu i am a student saya adalah seorang murid karena to eh, karena subjeknya i jadi to be nya menggunakan m saya adalah seorang murid. That's good, bagus. Now, sekarang, apakah kalian semua ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang tua dari teman-temanmu? Yes, we do. Ya, yeah, kami bersedia. Oke, okay, anak-anak, sudah bisa paham ya dengan penggunaan tubi, dan kata kerja. Waktu yang lalu juga Miss Wiji sudah menjelaskan perbedaan antara tubi dan kata kerja. The next, berikutnya pada page 129 pada halaman 129, kalian bisa buka buku paketnya. Di sini ada friends name, nama teman kalian. Tapi kalau di sini pada halaman 129 uh, diambil dari percakapan yang tadi kita baca. Kemudian pertanyaannya dan jawabannya. Ini kita mengaju pada yang pertama, Benny. What does your father do apa pekerjaan ayahmu? My father is a farmer. Ayahku adalah seorang petani. Pekerjaannya apa kalau petani? He plants and grows rice. Karena menggunakan bentuk simple present tense, jadi kata kerjanya menggunakan berakhiran dengan s atau es untuk subjek si, he, it. Nah, kalian bisa melanjutkan di sini. Pertanyaan, nomor 2 sampai nomor 5, berdasarkan bacaan pada halaman 128. Tinggal mencontoh. It's very easy to do it. Ya, oke, okay, the next berikutnya. Ini saya beri contoh tugas kalian yaitu menanyakan tentang pekerjaan dari ayah, ibu atau saudara dari teman kalian. Cara mengerjakannya sama dengan yang pada halaman 129 tadi. Saya beri contoh, for example, Alisa. Nanti di bawah ini bisa diisi oleh nama teman kalian. Kalau di sini terserah pertanyaannya, bisa dimodifikasi oleh kalian sendiri. For example, Alisa, what does your father do? Sorry. Pekerjaan ayahmu sebagai apa? My father adalah seorang terserah jawabannya apa? Berbagai jenis pekerjaan bisa diisi. Bisa pilot, bisa guru, bisa tukang salon. Ya. Bisa dokter dan sebagainya. Nah, di bagian answers ini dijelaskan pekerjaannya itu apa saja yang dilakukan. Kalau seorang guru ya mengajar dalam kelas, seorang pedagang berjualan di pasar atau di toko sendiri. Oke, okay, thank you for today. Kita sudah belajar banyak tentang tugas-tugas pada chapter 6. Ini sebagian nanti ada tugas lagi pada halaman berikutnya ya. Alhamdulillah and thank you for studying English with me today. Barokallah. And I will close our meeting today. salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.